wait, don't forget to subscribe, like, share and comment this video. Oh my god, dia jual satu ni guys. Harga dia RM79 dan ada halal, okay? Yang paling rare, video lagi susu. Kita dah sampai makro guys. Guys, kat sini lah tempat kita akan menghabiskan duit. Okay, so kita akan buat tour one by one. Okay, waktu aku tengah record ni, tiba-tiba dia punya guard datang kata tak boleh record. So kita orang record secara diam-diam je. Nak beli makanan, kita kena tengok apa. Ada babi. Kalau macam ni, ada babi. Tengok sehat. Hebok tu. Ni mah heaven lah. Untuk peminat Nescafe. Weh, first time ada kotak weh. Uyo. Weh, makanan besar weh. Weh, aku nak yang ni. Weh, ni aku nak minum kat rumah. Tu lah. Sedap. Green tea harga 70 baht. Kelantan 70 baht. Wah, enak apa ni? Ni. Tengok ni. Macam best lah. Yang ni dekat Kelantan dengan Ganu 12 ringgit. Pantai dengan Kanu 12 guys, sini 70. So kalau tambah tolak dalam RM9. Nak ambil tu. Okay, peluk sikit. Besar weh. Macam tiap hari tak habis. Berapa ringgit dah? Okay guys, kalau korang datang sini, korang kena memang tahan iman sebab everything murah. Murah lepas tu pack dia besar. So macam semua orang datang sini, oh, aku nampak Milo. Milo? Milo Thailand. Tapi orang kata Milo Malaysia lagi the best. So ignore that. Tapi ni macam coklat Ovaltine. Wait, tu macam spread. Okey. Ha. Tak boleh duduk kat sini. Sebab rasa macam semua benda kita nak. So aku akan tunjuk benda-benda yang best kalau korang nak datang sini. Aku ada nampak sesuatu yang rare. Coco Van Houten. Wow. Tengok ni guys. Dia punya packaging kan. Dah lah comel-comel lah. Ni macam ni. Macam ni. Pack kecil-kecil kan. So kita boleh beli buat travel. Apa senang. Kecil. Jom aku nak cari apa yang kita boleh try. Oh my god. Dia jual satu ni guys. Ni budak pot. Harga 238 baht. Dia 139 dah nampak tinggi lebih kan. Gila guys. Ni semua jual macam ni. Tiga sekali. Yang ni jual macam ni. Macam-macam. Wuih, RM9. Mau pakai dosa yang itu RM9. Aduh, susah lah nak tahan nafsu guys. Tengok ni. Dah lah saiz dia kecil-kecil. Saiz dia macam ni je. Boleh buat travel. Baru 123 baht. Murah kan? Ni head and shoulders. Alah, travel saiz. Kecil je. 122 baht. Ada 6. Okay guys, kita dah habis. Kita masuk bahagian makanan. Kau tengok besar ni. Ada 6. Kecil ya. 90 baht. Yang ni. Wow. Semua ni berapa? 130 baht. So, bahagi 13 bahagi 6. 24, 6, 8. 10. Berapa? 3. Mana abu? 4. Weh, jom beli weh. Macam sedap. Abu ni hak mana pasal? Selalu lemon lah yang best. Ya. Drink cantik-cantik ni. Collagen. Ada halal. Ada halal. Berapa? 100%. Dia macam ada certain benda aku rasa macam nak boleh beli dalam orang panggil apa besar, tapi ada certain benda dia macam ada certain benda kalau korang beli banyak takut tak habis. So macam rugi. Ada sesuatu yang aku nak tunjuk. Air ketum guys. Apakah ini Miska? Apa ini Miska? Ketum tu. Okay, basically this is our favourite. Kalau kita orang datang Thailand,
Kita akan borong benda ni banyak gila sebab kat sini, kat Malaysia mahal lah. Kat Malaysia satu ni saja berapa dah weh. Kat sini, kat sini 5 paket ni baru 60 baht. So dalam RM6 lah. Kita satu tu dah RM5 ke apa-apa. Kalau yang tu ada? I cannot, this is one. Weh, aku rasa macam nak gila dah tengok semua benda ni. Bapak ah best. Ini 6 baru 47 baht. Aduh. Boleh muflis tu. Yang ni dah tak tahu nak pilih apa dah. Angkat letak. Oh my god. I cannot tahan my iman. Guys, korang tahu tak sebenarnya dia bukan dekat Jepun atau Korea aja yang gila-gila nak putih lah. Tapi actually dekat Jepun ni pun every drink, korang dengar tak? Every drink diorang mesti nak letak vitamin C ataupun glutathione iron apa tu yang untuk memutih tu kan. So diorang sebenarnya obses untuk putih. As you guys can see, macam beauty drink ni semua claim macam untuk memutihkan kulit. Jadi aku belilah yang ni satu sebab ada halal. Lepas tu dia price peach macam sedap, harga dia RM92. So dalam, kalau convert dalam RM12 lah. Selamatkan saya dari sini. Saya tak mampu. Kat sini aku tengok semua orang pakai mask. Jadi aku pun pakai mask juga sebab takut. Tapi sebenarnya kat sini tak boleh record. So aku record secara haram. Tapi untuk korang, untuk viewer, aku sanggup buat. So we got this. Nanti aku akan buat haul apa yang aku beli dekat Makro. Eh, tapi kat sini sebab Makro, kat Makro. So korang tengok lah. Korang tengok ni, diorang ni nak bagi oleh-oleh ke orang. Hangkut, ya Allah. Dia hangkut buat oleh-oleh. Ni semua susu untuk oleh-oleh. Berapa? Kita rasa murah, kan? Gila. Ini baru tak sampai RM30 ni. 47 baht. Yang ni berapa baht tau? RM2. Lebih kurang RM2. RM2.29 baht lah. Air ketum kalau nak bagi ke orang, hati-hati, conscious. Ni kita nak tengok bahagian makanan. Bahagian makanan mungkin lagi gila daripada bahagian minuman. Dah lah, lepas ni kita orang nak pergi 7E dengan Lee Garden. So guys, apa ini? Apa ini, Miska? Ni je nama Monin yang semua kekokil. Cafe dekat Malaysia guna kan, RM490 baht guys. Yang ni hazelnut untuk kopi-kopi tu, RM360 baht. Bawah tu mojito, RM360 baht. Vanilla, RM360 baht. Fuh, aku tak boleh. Ni yang drink tu, dia apa, caramel, RM148. Ada tak yang macam susu lah? Mana? Nak cari macam susu lah. Basically Makro ni dia full. Wih, dia ni ada hot and frozen. Wow, I'm impressed. So bahagian dapur pun ada. Jangan risau untuk mak-mak ah. Macam mak aku ni, dia dah tersekat kat sini guys. Tersekat. Aduh. Mak rasa nak gila. Mak rasa nak gila. Anak mesti siuman. Dia ada semua ni. Andai dipisah. Buat apa? Tengok aku tak tengok katak. Ni kalau siapa yang nak exercise sambil menjamu mata, sila hadir ke sini. Wow, cantik. Selaku peminat Nescafe Tegar, 6 ni kecil ni, saiz dia macam besar ibu jari aku. Harga dia RM79 baht dan ada halal, okey. Mana tahu tadi aku nampak halal dia. Ha ni halal. Oh, boss. Wei boss ni kita tengok kat Jepun lah. Oh. Sanggup kita shop tengok kat Shopee dulu, lepas tu kita compare harga kat sini. 700 ml. Still nice. 700 ml. Oh, tu ni 44. RM44 ya? RM44. Kopi tak masuk lagi. Kalau kedai mesti RM60. Guys, ini lepas ni kita nak cari makan pula. Kak Long, are you still okay? Oh, lapor. Kita lagi bala. Itu bunyi apa? Macam azan. Kat sini ada azan ke? Kita masuk bahagian makanan guys. Ini semua hanya RM49 besar ni.
49 baht. Ni kuaci. Depan 56 baht. Ni Maggi. Ni minyak. Otoke guys, otoke. Tapi beli kat sini bukan semua boleh belilah. Yang mana halal kita ambil lah. Tapi banyak juga lah yang halal. So no worries. Nampak ada paste tom yum. Asal ni macam chicken. Tapi tak tahu halal ke tak. Chicken dipping sauce. Oh ni dia. Kicap apa bukan ni. Sos ikan. Yang mana dah tak ada. Kalau kat Malaysia terlalu sotong. Ikan susah dapat sikit. Haa dengar tu. Semua ada guys. Boleh gila dia buatnya. Total up 1,540 baht 75. Banyak ni guys. Murahan. Sana malam guys dekat Hak Nyai. Next location. Aku tak tahu kedai ni apa. Tapi Tuk ni recommend makan sini, so kita try. Kita try makan kat sini. Macam biasa. Lagi gini. Lagi apa? Lagi bako. Lagi gini. Lagi gini. Oh. Tom yum yang mana tom yum? Ah, tom yum apa? Set. Ada seafood ada. Ada. Kaya seafood lah. Okay, kat sini aku akan buat voiceover. So first menu yang kita orang order adalah tom yum. Bagi aku portion tom yum dia agak sedikit kecil. So kalau korang dewasa dan makan banyak, korang kena make sure korang order secukupnya. And then we have telur dadar. Kita orang buat 2 set sebab kita orang ada 6 orang dewasa. Dan daging susu. Yang ni dia recommend tapi bagi aku rasa dia biasa je. Rasa Ajinomoto dia kuat sikit. This one daging garlic. This one is the best. This one paling aku tak pernah tengok dekat Malaysia, daging garlic. Tadi rasa dia macam crunchy sebab daging tu dia macam goreng ke tepung sikit. Lepas tu kat hujung tu rasa garlic. Oh my god, sedap gila. So basically kita orang habiskan semua makanan sebab terlalu lapar. Berapa? Tekan pertama? 2,500. Tak sampai. Mo? Tengok kan Mo? Mo bobo maksimum 100. So 1,000. RM100 lah 1,400. Kalau? Mo nak ayat? Kalau? Ha? Sama dengan Mo? 4.5. Sama dengan Mo? Tengok? 700 baht. Ribu tu saya. Ribu bukan Dina? 700 baht. Saya pun 800 baht. So kita tengok siapa yang menang. Kita tengok semua ni berapa baht. Berapa puluh baht. So total 740 baht. So the winner is this two. This one and this one. Tapi hadiah tak ada. Hadiah. RM91 lagi. So kita nak buat. Okay guys, so aku akan buat haul apa yang kita nak makan. This one adalah sebelum. This one yang pernah buy kat Malaysia. This one is the best.